sahabat ya, 243 akan bergerak menuju ke Pulau Gadung dan di Klender. Kita doakan selamat sampai di Klender. Kita akan review interior ya sahabat ya, 246 ini seperti apa dalamnya. 246 ini salah satu artis Jogja ya sahabat ya, dan itu kondisi ada salah satu penumpang, calon penumpang dan pengantar untuk menuju ke Medan bersama 246. Nah ini sahabat, calon penumpang dari 246 dan pengantar. Nah untuk bagi sahabat yang ingin berpergi menuju Medan, Lampung, Jambi, Bengkulu, Padang Sidempuan dan sekitarnya, silakan naikin ALS ya sahabat ya. Rute ALS itu tidak hanya dari tujuan ke Jakarta ke Medan, tetapi juga daerah Jambi, Palembang, Muara Bungo dan Padang Sidempuan. Jadi silakan para sahabat bisa untuk perjalanan Anda di bersama ALS. Ini adalah supir dua kita. Bang. Sehat, Bang? Sehat, Bang. Mantap hari ini, kayaknya semangatnya luar biasa ya Bang ya. Iya. Hari ini gimana Bang, kondisi mesin kita aman? Aman, mudah-mudahan aman Bang. Aman ya, berarti ya. Fisik udah oke, mesin oke, siap tempur kita jelajah ya, Bang ya. Oke, kita doakan selamat sampai Medan ya Bang ya. Iya Bang. Dan setelah dari Medan, kembali ngitrip mana ini? Mungkin Jogja. Jogja ya? Iya. Dua trip di Tangerang Bang, luar biasa. Kangen juga Jogja? Hah? Kangen juga di Jogja? Kangen lah Bang. Sini aja lah. Oke Bang, oke. Okay. Makasih ya Bang ya. Kita ambil interior ya sahabat ya. 246 tujuan Tangerang Medan. Sementara ini mesin belum dinyalakan ya sahabat ya. Jadi lampu-lampu belum dinyalain. Tampak seperti ini ya sahabat ya, 246. Kursinya juga lumayan lebar ya sahabat. Saya juga baru ini naik apa di alamnya 246. Di sini dilengkapi oleh bantal. Maaf ya sahabat ya, gambar agak begitu gelap karena lampu pencahayaan belum dinyalain. Kita akan masuk ke area kemudi. Permisi. Permisi Bang. Nah, ini tampak dari depan sahabat, di sini ada pernak-pernik pemanis di 246. Ih, cantik sekali ya, jelas ya sahabat ya. Nah, di sini tampak spion dari sebelah kanan dari ruang kemudi seperti ini. Kemudian spion sebelah kiri agak rabun karena hujan sahabat. Nah, kemudian ini tampak dari depan ke belakang. Nah, di sini sahabat, salah satu ada dari penumpang dan pengantar. Dengan siapa, Bang? Hamdan. Hamdan? Iya. Hamdan ini adalah pengantar dari kakak ya, Bang? Ya? Iya. Siapa namanya, Kak? Kisna. Hah? Kisna. Kisna. Oh, iya. Tujuannya mana, Bang? Ini mau ke Medan. Medannya di Padang Sidempuan. Oh, Sidempuan ya, Bang ya. Dari aslinya tinggalnya di Itu di Gunung Tua, Padang Bolak.
Gunung Tua di itu di daerah Padang Sidempuan iya. Atau yang di sini? Kalau di sini di ini di Pamulang. Pamulang ya. Iya. Oke, sahabat. Ini adalah kakak kita mau mau menuju ke Padang Sidempuan dalam rangka apakah ini kira-kira? Pulang kampung doang. Oh, pulang kampung. Kangen sama orang tua. Oh, ya. Berapa tahun udah nggak pulang? 1 tahun sih. Udah 1 tahun ya. Nah, ini masih status masih? Iya, status pacaran. Pacaran. Gitu. Oh, kita doakan yang baik segera resmi dan sah. Kita doakan bersama ya sahabat ya. Mudah-mudahan abang kita dan kakak kita ini setelah ini dan secepatnya lah masuk ke sah ya. Segera menikah. Oke bang, terima kasih ya kak ya waktunya dengan Wahyudi 3D. Oke sahabat ya, barusan kita berbincang sejenak dengan calon penumpang tujuan Padang Sidempuan. Kita sekarang mengarah ke belakang kembali ya sahabat ya. Kita doakan ya sahabat ya, penumpang dan kru 246 ini selamat sampai ke Medan. Tidak ada halangan apapun ya sahabat ya. Nah ini adalah toiletnya ya sahabat ya. Dan ini adalah masih salah satu dari penumpang kita. Oh ada anak kecil ini. Usianya kayaknya kembar ya bang ya. Enggak ya. Ini berangkat ke kemana bang tadi bang? Padang Sidempuan ya. Iya, ke Padang Sidempuan. Maaf ya sahabat ya, cahaya kurang karena bis ini belum dinyalakan mesinnya. Nah, sahabat, di sini jika kalian memesan tiket, silakan datang ke Kota Tangerang ya, sahabat ya, di Pool ILS Tangerang. Atau melalui di telepon 021-55-24-534 atau di 021-55-79-5762. Dan di sini ILS menerima jasa paket ya sahabat ya. Kemudian di sini ada online-nya ya sahabat, silakan dicatat dan di save. Dan pengambilan paket dilakukan di perwakilan ILS tempat. Kemudian di sini ada nomor WA yang bisa dihubungi di PT ILS Tangerang ya. Silakan di save ya sahabat ya. Dan ini adalah online-nya. Nah, seperti ini jika kalian ngirim paket bisa dilakukan di loket depan ya sahabat ya. Seperti inilah untuk kirim dikirim ke mana itu, Bang? Kirim kemana? Oh, ya. Di situ ya, sahabat ya. Jadi paket di situ, kemudian loket pemesanan di depan di loket 43. Dan ini adalah baru tiba dari Medan, sahabat. 170. Ini kemarin tripnya terakhir ini info terakhir kemarin 170 ini Bogor Medan. Dan ini enggak tahu ya Medan Bogor apa enggak tahu. Kita cari informasi dulu ya sahabat ya. Ini tampak 170. Ya sahabat ya. Dan itu adalah salah satu penumpangnya. Waduh, lumayan banyak ya sahabat ya. Mantap. Rezeki 170 luar biasa. Aksesorisnya, lampu strobe-nya ya. Aduh, mantap sahabat. Sebagian penumpang ada di Turun Tangerang ya sahabat ya. Oke sahabat. Demikian yang saya informasikan untuk keberangkatan 246
dan seputar kedatangan dari Novin-Novin ALS di Kota Tangerang. Dan ini adalah yang terakhir datang dari Medan dengan Novin 170 kelas ekonomi. Jika kalian suka dengan video saya, silakan like ya sahabat ya, dan subscribe, kemudian komen yang positif dan di-share sebanyak-banyaknya. Salah kata, mohon maaf jika ada ucapan saya yang menyinggung perasaan sahabatku semua. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Horas, Horas dari Full LS Kota Tangerang.